Hi everyone. Nah, mesti korang tanya-tanya, apa benda yang so colourful dekat dengan Lila ni? Tepi Lila, depan Lila, belakang Lila kan? Mesti macam kita tanya-tanya kan, sebab menarik sangat colour dia kan? Okay. This is actually Midori Pen. For those yang tak tahu lagi, Midori Pen ni adalah antara jenama lampin pakai buang buatan Malaysia. And ini juga adalah produk Muslim. Ianya juga ada sertifikat halal, menggunakan granit plant based, dan dia juga tidak mengandungi sebarang animal contents. Selain itu, setiap Midori Pen juga telah disanitize with UV during the production process. So dia sangat selamat and sangat-sangat sesuai untuk semua jenis kulit, especially for those yang ada anak yang sensitive skin. Okay. So bila dia pakai, tak adalah merah-merah, gatal-gatal ataupun naik luar. And Midori juga ada banyak saiz, mula daripada saiz S, M, L, XL and double XL. Okay, now let me show you cara ataupun demo untuk pakai Midori Pants ni and a few lagi features yang menarik tentang Midori Pants. Okay, jom. Okay, Mami, selepas pakaikan anak Midori Pants ni, make sure dekat dia punya waist ni rata and sama supaya anak kita selesa. And then, jangan lupa juga tarik dia punya leg curve ni, okay? Luar dia, dalam dia and then luar dia untuk memastikan anak kita lebih selesa dan untuk mengelakkan kebocoran. Okay, bahagian tepi dia ni sangat mudah dikoyakkan jika anda tarik, okay? Jika Mami tarik, dia sangat mudah dikoyakkan. Tetapi, dia tidak mudah terkoyak sendiri, ya? Faham kan apa yang Dila cuba sampaikan? Okay, kalau korang tarik, dia sangat senang untuk koyak. Tetapi, dia takkan koyak sendiri kalau korang tak tarik, okay? So, dia sangat-sangat secure. Okay, Nadia nak tunjukkan lagi beberapa kelebihan Midori Pants ni and betapa bestnya Midori Pants ni. Okay. Kelebihan Midori Pen, dia ada CJ halal, menggunakan plant based and organic, no animal content, selesa untuk anak, penyerapan yang bagus dan juga harga dia sangat-sangat berpatutan dan mampu milik. So apa kita tunggu lagi? Jom ramai-ramai kita tukar ke Midori Pen, okay?